Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud mengalami kecelakaan di kawasan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 27 November 2021. Mobil race balapan drift yang ditumpangi Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI ini mengalami rusak parah. Bahkan mobilnya sampai terbalik hingga beberapa kali di udara. Dikutip dari Kompas.com, kecelakaan terjadi saat Bamsud mengikuti balapan atau rally mobil. Bamsud mengalami kecelakaan bersama pebalap nasional Sean Gelael. Kecelakaan itu terjadi dalam acara balapan Sprint Rally 2021 di Meikarta, Bekasi pada Sabtu 27 November 2021. Namun di tengah balapan tersebut terjadi insiden kecelakaan. Citroen C3 R5 yang dikendarai keduanya mengalami kecelakaan dan berputar di udara hingga beberapa kali sebelum jatuh terhempas. Informasi tersebut beredar dalam rekaman video dan foto yang dibagikan di grup WhatsApp kalangan awak media. Aswin Harahap, manajer Sean Gelael, membenarkan kejadian tersebut. Ia menuturkan baik Sean Gelael dan Bambang Susatyo dalam keadaan aman dan tidak mengalami cedera fatal. Dalam foto yang beredar, terlihat bagian belakang Citroen C3 R5 itu rusak parah. Bahkan mobil warna putih merah tersebut juga terlihat ringsek. Tak hanya itu, pelek roda belakang sebelah kanan pun patah seluruhnya. Saya dan Sean aman. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!